Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati, saya memohon berkenanlah. Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar, mendidik anak-anaknya, menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, Jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melanjutkan seri pelajaran Alkitab kita dengan judul besarnya "Orang Kristen Harus Tahu" dan ini memasuki video yang ke-15 dengan judul "Awas, Pengajaran yang Sesat". Persiapkan alat tulis Bapak Ibu semuanya, persiapkan juga Alkitabnya, catat poin-poinnya, bisa Bapak Ibu renungkan kembali setelah bersama-sama belajar lewat video saya ini. Saya bacakan lebih dulu Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan 17. Judulnya adalah hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara, sebelum kita nanti memeriksa firman Tuhan di ayat yang lain, kita mau periksa lebih dulu firman yang barusan kita baca. Firman Tuhan ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Sebuah peringatan yang demikian penting, saudara dan saya perhatikan, di mana dia berkata, "Di akhir zaman ini, ketika kita hidup sekarang ini, hati-hati, waspadalah." Ada begitu banyak nabi-nabi yang palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara, Tuhan sengaja berkata ada nabi. Kita tahu karunia kenabian itu bisa bernubuat bisa mendatangkan mujizat kesembuhan dan mujizat mujizat lainnya itu diberikan oleh Tuhan pada zaman perjanjian lama itu kepada nabi nubuat terkait fungsi daripada nabi dipakai oleh Tuhan sebagai penyambung lidah Allah kepada jemaat salah satu contoh Musa Musa selalu dipakai oleh Tuhan ngomong kepada bangsa Israel. Nah, Saudara, tetapi dia justru berkata, hati-hati. Akan ada nabi yang palsu. Sehingga kalau palsu, berarti bukan dari dia, bisa saja nubuat itu tidak dari Tuhan. Mujizat kesembuhan tidak datang dari dia. Dari kuasa lain. Dan dia berkata, "Awas, lihat yang palsu ini sesungguhnya bukanlah domba. Dia menyamar seperti domba yang baik, yang tidak berdosa, tetapi sesungguhnya dia ini adalah serigala yang buas yang akan menerkam saudara dan saya, yang biasa disebut sebagai domba-domba milik Kristus." Di samping kita bodoh. Kita lemah dan menjadi santapan yang empuk, yang disukai oleh serigala-serigala tersebut. Nah, saudara, tetapi dia ingin sampaikan untuk mengetahui ini palsu atau tidak. Yesus, Tuhan, berkata kepada saudara dan saya, "Lihat kepada buahnya, dari buahnya lah kamu akan tahu." Siapa dia yang sesungguhnya? Nah, saudara, dari buah yang seperti apa yang dimaksud oleh Kristus, yaitu adalah kehidupan pribadi orang tersebut, dia boleh berkata-kata, menyejukkan hati, dia boleh berkata-kata, membuat telinga kita nyaman, tetapi Anda bisa amati. Bagaimana gaya hidupnya, itulah yang tidak bisa bohong. Kenapa? Karena gaya hidup itu sesungguhnya mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Maksud Tuhan Yesus, apakah betul orang-orang tersebut mengikuti Yesus, Tuhan, sebagai teladannya atau tidak? Kalau engkau adalah anak Tuhan, tentunya engkau bangga kepada Bapakmu. Tentunya, engkau ingin mencontoh segala apa yang dilakukan oleh Bapakmu. Gaya berjalannya aja bisa kita contoh, cara berpakaiannya kita contoh, gaya hidupnya kita contoh, kata-katanya kita contoh, dan lain sebagainya. Itulah artinya bahwa kita mengikuti teladan Kristus kita meneladani Yesus Tuhan. Dan Yesus Tuhan menjadi role model hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada dia. Itulah yang dia maksud dari buahnya lah. Nah saudara, ketika pribadi ini memberikan teladan yang tidak baik, tidak berkenan di hati Tuhan, pastilah anak-anak mereka juga mencontoh karena apa yang dilihat oleh anak apa yang didengar oleh telinga dan apa yang dilihat oleh mata itu juga adalah pengajaran maka akan berdampak kepada keturunannya itulah buah yang dia maksud dari buahnya lah engkau akan mengetahui Karena apa? Karena ayat 17 berkata demikian, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau bapaknya baik, pasti anak-anaknya baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik juga. Kalau bapaknya ini memang tidak bagus, maka segala perilakunya juga mencerminkan sesuatu yang nyimpang dari teladan Kristus. Saudara, inilah yang dia maksud. Tentunya kita mulai bertanya, bagaimana caranya iblis itu menyesatkan kita? Saudara, iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, kata Alkitab, Kata menyamar ini pasti, kenapa dia harus menyamar? Karena dia ada di tengah-tengah orang percaya, dia sengaja datang di komunitas orang-orang Kristen, di mana orang-orang Kristen mengadakan persekutuan atau ada di tempat ibadah. Iblis ini menyamar sebagai malaikat terang, ada di sana. Tujuannya apa? Tujuannya dia menyesatkan anak-anak Tuhan sebanyak mungkin. Oleh karena penyamarannya, supaya tidak terbongkar, dia tetap pakai nama Yesus. Nah, saudara, alat apa yang dipakai oleh dia untuk menyesatkan anak-anak Tuhan adalah pakai pengajaran. Anak Tuhan yang dilambangkan sebagai domba harus kita fahami. Domba itu lemah, domba itu bodoh, domba itu mudah tersesat. Kalau tidak dituntun, gembala punya kecenderungan domba tidak bisa pulang sendiri. Domba itu pun juga menjadi santapan yang empuk bagi serigala. Itulah kita. Begitu pengajaran itu pakai nama. Yesus Kristus, Tuhan, Anak Domba, seperti kita, domba-domba milik Kristus, seperti kita, itu punya kecenderungan langsung berpersepsi. Ini asli karena kita seringkali dididik untuk tidak menaruh curiga. Kita sudah biasa diajar untuk tidak punya pikiran jahat kepada orang lain sehingga ketika ada anak-anak Tuhan yang waspada bahwa ini adalah penyesatan dan kemudian berani bersuara bahwa ini sesat. Orang ini ngajar tidak benar. Saya yakin tidak 100% dia mendapatkan dukungan, tapi mungkin ada begitu banyak orang yang ingin menasihati orang yang berkata dengan teguran yang benar ini, dengan kata-kata yang biasa diutarakan, jangan menghakimi. Nah saudara, ajaran yang seperti apa? Mari kita lihat. Kita lihat pada Lukas pasal yang keempat. Saya senang Bapak Ibu catat Lukas pasal 4. Bapak Ibu nanti baca sendiri ayat pertama hingga yang ke-13. Saya cuma mau baca ayat ke-13, yaitu setelah iblis gagal mencobai Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh iblis? Apakah dia langsung oke? Okay, karena aku gagal mencobai Yesus. Aku tidak akan mencobai lagi. Ternyata bukan itu yang dia katakan. Tetapi justru dia menebar satu ancaman baru. Ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya. Daripada Kristus nyanya besar. Dan menunggu waktu yang baik. Dia menebarkan ancaman baru. Sepertinya lewat kalimat ini iblis ingin menyampaikan bahwa pencobaan yang akan datang itu akan tetap berlangsung. Tinggal tunggu waktu yang tepat, pencobaan itu akan aku lakukan lagi. Tetapi yang pasti iblis tidak tidak ingin kalah untuk kedua kalinya. Dia pasti tidak akan mencobai Yesus yang adalah Tuhan di mana dia dibuat tidak berkutik, tetapi dia akan arahkan pencobaannya kepada anak-anak Tuhan Yesus, yaitu saudara dan saya, karena dia tahu bapaknya tidak bisa dikalahkan, tetapi anak-anaknya bisa diporak-porandakan, asalkan penyamarannya dia sempurna dan Iblis tetap pakai nama Yesus, supaya anak-anak Tuhan Yesus, yaitu saudara dan saya, itu tidak mengetahui penyamaran tersebut dan punya kecenderungan yakin, karena di dalam nama Yesus berarti ini asli. Nah, saudara, lihat orang yang berhikmat. Anak Tuhan yang punya hikmat Pengajar hamba Tuhan Atau hamba Tuhan yang punya hikmat Dia pasti akan memperhatikan Apa yang dipunyai oleh iblis Untuk mencobai Yesus yang adalah Tuhan kita Dalam serangkaian pembacaan Lukas pasal 4 Ayat 1 sampai dengan ayat 13 kita tahu ketika Tuhan Yesus setelah puasa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum maka laparlah dia pada saat orang lapar orang butuh makan maka iblisnya datang dengan menawarkan jika engkau adalah anak Allah ubah batu jadi roti Saudara berarti iblis menawarkan yang pertama bicara tentang kedagingan. Tetapi Yesus Kristus Tuhan memberikan jawaban sebagai teladan buat saudara dan saya membekali anak-anaknya. Jika suatu hari kelak ada yang berbicara seperti ini, mencoba engkau seperti ini, inilah jawabnya. Manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi manusia hidup oleh karena firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah jawaban Tuhan Yesus. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh iblis selanjutnya, setelah yang pertama gagal, senjata yang kedua dikeluarkan oleh dia. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan Kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan Aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah Aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Adalah lihat, bukankah kekayaan dan nikmat hidup? yang oleh kebanyakan orang di dunia ini yang sedang mereka cari. Dan itu diberikan, ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Jika engkau mau menyembah kepadaku, maka dunia dengan segenap isinya ku berikan kepadamu karena aku memiliki kuasa itu. Segala kuasa, segala kemuliaan yang ada di dalamnya milikku. Dan aku berhak, kata iblis, memberikan kepada siapapun yang aku mau. Nah saudara, ini yang dilakukan oleh iblis terhadap Yesus Tuhan. Hanya menyembah kepada iblis semua tak berikan kepadamu. Saudara, ini pun ditolak oleh Tuhan Yesus, tetapi Yesus berkata ayat 8, kepadanya ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, berarti sudah ada dua senjata iblis yang saudara mati perhatikan, yaitu kedagingan, nikmat daging, nikmat mata. Mata disuruh ngelihat ini loh dunia. Ini loh harta. Ini loh kemegahan. Ini loh kemewahan. Tak berikan kepadamu semua. Tetapi oleh Tuhan Yesus ditolak. Yesus tahu ingin ngajari saudara dan saya. Di dalam hidup ini, yang jasmani memang kita perlukan, tetapi yang jasmani tidak penting. Yang rohani, yang punya nilai kekekalan, yaitu keselamatan di dalam hidup kekal, itulah yang paling utama diajarkan oleh Kristus untuk saudara dan saya, bukan yang jasmani. Saudara, kemudian yang ketiga. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. darah. hati-hati. Orang selalu berkata pelayanan butuh uang. Sehingga uang dibutuhkan untuk bangun gedung. Uang diperlukan untuk operasional dan lain sebagainya. Saya tidak berkata 100% salah, tidak. Tetapi jika fokus kita melayani Tuhan, tertuju kepada uang semata-mata, maka akan dengan mudah serigala ini membinasakan saudara dan saya sebagai anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, seharusnya sebagai pengajar, sebagai seorang hamba Tuhan, akan memberikan peringatan. Kepada domba-domba milik Kristus ini, dengan berkata: 'Jika ada pembicara, jika ada orang yang mengajarkan kepada saudara bahwa hidup harus meraih sukses duniawi, menikmati apa yang kau punya, hati-hati, jangan-jangan mereka adalah...' Antek-antek daripada iblis ini sendiri, karena Yesus sebagai Tuhan dan Bapa kita juga dicobai oleh mereka dengan tiga senjata andalan iblis, yaitu: nikmat daging, nikmat mata, dan keangkuhan hidup. Sedih jika kenyataannya hari ini kita melihat ada banyak para pengajar, justru yang mengajarkan jemaat untuk meraih ketiga perkara ini yaitu nikmat daging, nikmat mata yang ujung-ujungnya dengan gaya hidup mereka mereka ingin menunjukkan kesombongan mereka. Hidup tidak sama dengan orang lain, dengan arti kata lain kelas status sosialnya yang diangkat. Saudara ini adalah senjata-senjata iblis yang seharusnya tidak boleh diajarkan kepada domba milik Kristus, yaitu saudara dan saya. Justru para hamba Tuhan yang berhikmat akan memberikan peringatan hati-hati dengan iblis setan yang akan mencobai pada saatnya yang tepat. Yaitu dengan menawarkan nikmat daging, nikmat mata, dan keangkuhan hidup. Dan itu pasti bukan dari Yesus Tuhan kita. Kenapa? Karena dia juga berkata di dalam satu Yohanes. Pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan 17, demikian bunyi firmannya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama lamanya. Saudara, kita kaget ketika membaca Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 23. Padahal orang ini melakukan begitu banyak mujizat dan jawaban Tuhan Yesus berkata, Aku tidak mengenal engkau. Saudara, Matius 7 ayat 21 sampai 23 sebagai penutup video saya yang ke-15. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudara, jika kita kaitkan dengan judul bacaan ini, kan terkait dengan hal... Pengajaran yang sesat yang dilakukan oleh antek-antek daripada iblis itu sendiri, dia pun bisa hadirkan mujizat. Tetapi, kenapa Yesus, Tuhan, katakan, "Enyalah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mendengar kamu"? Karena Yesus Kristus, Tuhan, tahu apa yang kau ajarkan adalah yang sama. Dilakukan oleh iblis kepadaku ketika mencobai aku di padang gurun. Engkau mengulang pencobaan itu bukan kepadaku, tetapi kepada anak-anakku. Dengan senjata yang sama, engkau lakukan kepada anak-anak Tuhan yang lemah ini. Oleh karena itu, dia akan berkata secara terus terang, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Oleh karena itu, saudara, nasihat Firman Tuhan kepada saudara dan saya waspadalah, jangan keburu kagum kepada mereka-mereka. Yang memakai nama Tuhan Yesus, tetapi yang mengajarkan cara Iblis mencobai Kristus di padang gurun, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.